Sebagai anak kecil, kami percaya segala dongeng tentang kapal yang boleh terbang. Mungkin orang lain boleh lupakannya, tapi tidak saya. Saya tahu ada dunia lebih besar di luar sana. Saya tahu mereka bukan kucing, Snuff. Tapi tak ada siapa patut dilayan macam tu. Saya melindungi kita semua dari menjadi makhluk yang dingin yang kita semua takuti. Jawapan. Saya dah tahu siapa yang musnahkan bandar kita. Siapa yang bunuh raja kita. Jawapan apa lagi yang kita perlukan? Kalau salah seorang dari kita di atas mencakar mayat tu, tentu ayah dah tanamkan iblis tu. Saya hanya mahu menuntut keadilan. Kalau seorang raja sepatutnya sanggup berkorban demi menyelamatkan rakyatnya, kenapa tidak rohnya? Thunder! 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 Thundercat! Dah semestinya saya akan jadi raja yang lebih baik. Mereka kata itu satu lagi contoh awak tak mengambil serius akan kedudukan awak sebagai pewaris raja. Itulah masalah awak. Awak melihat cicak-cicak tu sebagai mangsa. Awak melihat sampah dan awak nampak teknologi mitos. Bila awak nak dewasa? Kalau saya jumpa dulu, saya akan simpannya sendiri. Awak telah melemahkan saya seluruh hidup saya. Menghalang setiap tindakan saya. Awak rampas mangsa. Awak rampas dia. Saya tak tahu apa nak buat, Citara. Saya pertikaikan keputusan lain. Tapi di saat akhir keputusannya tepat, tiba-tiba saya berkuasa dan kita di sini. Citara, saya percaya raja takkan gembira bila tahu yang anaknya bertarung dengan kucing jalanan. Saya rasa saya juga bersalah sebab tak jelas tentang perasaan saya. Saya hampir-hampir putus asa. Dan kemudian saya jumpa hadiah awak. Daripada banyak bunga, awak pilih bunga estri. Ia memberi saya kekuatan untuk bertahan. Untuk mengharungi hari demi hari. Saya percaya pada awak sepenuh hati. Cuma hati saya dimiliki oleh orang lain. Tapi itu tak merubah perhubungan kita. Saya tak berniat nak kurang ajar, tapi tidak. Baik, kalau awak melengahkan saya atau menghalang laluan saya, awak akan kena tinggal. Ada soalan? Kenapa dengan awak ni? Jadi itu bermakna saya kena ikut arahan dia yang mengarut tu. Awak akan dapat kesetiaan saya bila awak boleh buktikan yang awak gunakan pedang tu dan bukan sekadar menyandangnya. Nampaknya pedang ayah awak telah bertuankan orang yang benar. Saya bangga berkhidmat untuk dia dan awak boleh harapkan yang sama. Awak tahu, Kid, kita tak akan selamanya macam ni. Sebaik saya dapat peta tu, saya akan bawa awak ke bandar harta karun, Eldara. Kita akan dapat banyak makanan hingga tak tahu apa nak buat dengannya. Dan ada banyak duit, orang akan merayu kita untuk dapatkannya. Kami tak sukalah bila tengok ayah terpaksa bekerja keras. Di sini kita tak dapat nak tolong keluarga kita. Kalau kita tak ada, kuranglah beban nak bagi kita makan. Mak akan. Akan berterima kasih sebaik kita jumpa Eldara. Kita akan bayar balik bila ada duit nanti. Tapi sebelum tu, kita terpaksa lakukan apa saja untuk teruskan hidup. Saya tak percaya. Putera Laino dan Tigra datang menyelamat. Mungkin kami boleh sertai awak hingga sampai ke tempat tujuan kami, Eldara, Bandar Harta Karun. Macam mana kalau mereka tak balik? Macam mana kalau kita mati kebuluran? Macam mana kalau kita tak ada makanan dan kena pilih siapa nak dimakan? Boleh tak awak jangan bimbang? Laino akan datang tak lama lagi dan dia akan cari jalan dapatkan pedang tu. Mungkin banyak yang dah hilang. Tapi tengoklah apa yang awak dapat. Awak tahu kenapa? Awaklah, Yeno. Awak berikan mereka sesuatu untuk diyakini. Adakah cerita awak terlupa nak bagi tahu awak yang permata di dalam pedang tu milik saya? Saya tak seperti awak. Langsung tak peduli dengan semua tu. Saya mahukannya semula. Dan sebaik saya musnahkan awak, saya akan ada tiga. Pedang Omen tu hanyalah satu salinan dan takkan dapat menyaingi kuasa batu-batu tu. Ini adalah yang asli, ditempa dari serpihan bintang. Awak tak mungkin dapat memahami kuasa yang awak hadapi. Semangat purba yang kejam, tukarkan bentuk yang merepot ini kepada Mambra yang hidup! Kesetiaan saya pada awak tak memberikan saya apa-apa. Dari itu, saya telah bergabung dengan satu kuasa besar. Dan saya akan ambil apa yang saya mahu. Kalau awak ingin nak jadi jeneral, awak terpaksa lakukan lebih baik dari itu. Sertai kami, Panthro. Bersama kita akan memerintah kerajaan Thundera. Jangan nak berhujah dengan saya, Panthro. Kalau balas dendam yang awak cari, saya dah di depan mata. Saya tak dapat sekurang-kurangnya hidangan terakhir ke? Bagus. Sebab awak nampak sungguh lazat.
Jadi lebih baik awak pastikan saya betul-betul mati dengan hukuman ini. Tentera cicak itu akan faham tentang akibatnya bila mengkhianati Mambra. Kurungan seorang diri. Tapi saya dah minta maaf. Maksud saya, bila difikirkan tentang, awak sepatutnya berterima kasih. Dah kurang orang tahanan yang perlu awak bimbangkan. Sekurang-kurangnya saya ada suara-suara dalam kepala saya ini untuk kawan bercakap. Apa yang awak boleh beri pada saya? Oh, awak tahu saya suka kucing. Awak tak kisahkan saya ucapkan selamat tinggal pada kawan-kawan saya. Bersabarlah dengan dia, Claudius. Semasa tuanku diusir dia, ayahanda tuanku juga sering risaukan akan tuanku. Wahai penjaga mahkota, bawa kemari pedang omen itu. Jangan biarkan apa yang geruntak nampak menghalang apa yang awak percaya. Mengikut buku tu, raja kita akan memiliki kebolehan untuk melihat melampaui penglihatan. Lebih dari itu, Lionel, ia kebolehan mengetuai dengan kejelasan. Sebab melihat tidak berguna tanpa aksi. Demi mata Tandera dan pedang Omen, sekarang Lionel, raja kepada Thundercats. Pergi. Awak, pergi jauh dari saya! Sememangnya awak tu adalah musuh saya. Seorang raja tak mungkin akan tinggalkan rakyatnya bila Tandera tewas. Seorang raja tak akan biarkan rakyatnya dijual untuk dijadikan hamba. Dan seorang raja pasti dah lakukan sesuatu untuk mereka sekarang. Dan berapa banyak hari yang awak perlukan untuk bebaskan orang-orang awak? Ramai yang menanti awak datang selamatkan mereka dari penderitaan. Dan mereka menanti hingga ke nafas yang terakhir. Saya dah berhenti percaya yang awak akan selamatkan saya lama dulu, Lionel. Lagipun saya akan dapat kebebasan saya sendiri sebab raja saya tak mampu nak bebaskan saya. Walaupun selepas apa yang saya buat pada awak, awak masih selamatkan saya lagi dan lagi. Saya tak layak terima belas kasihan awak. Jangan bermain dengan emosi saya, tuanku. Lionel. Dia tahu betapa pentingnya hari ini. Mana perginya budak tu, jaga? Saya tak pernah abaikan tanggungjawab saya sebagai putera raja macam dia. Kenapa dia tak boleh jadi macam kamu, Tigra? Pedang di tangan kamu itulah yang telah membina Empire Thundercats. Tapi hanya dia yang dianggap layak aja yang boleh mengekang kehebatan kuasanya. Lepaskan! Gunakan akal kamu! Sebagai Raja Thundercats adalah tanggungjawab ayah menjaga keselamatan rakyat kita. Dan satu hari ia akan jadi milik kamu. Walaupun yang berlaku, kamu telah buat ayah bangga hari ini. Wow, saya tak terfikir yang masa silam tu akan sama dengan masa depan. Ia kelihatan seperti mata Tandera. Maaf, saya terlepas sesuatu ke? Habislah saya kali ini. Sekurang-kurangnya saya ada teman wanita. Saya sedar kaum kucing belum memperolehinya, tapi memohon kepercayaan kamu. Percaya pada saya dan pada masa depan, di mana kita bukan lagi bermusuh tapi bersaudara. Hari ini, marilah kita ketepikan perbezaan kita sebab bersama kita boleh hidup bebas. Bersatu untuk semua! Ini sasaran pencerobohan kita. Ia terdiri dari 73% air. Jadi kita akan perlukan setiap jeruk harimau yang kita ada. Seperti biasa, kita akan arahkan anjing dan keldap ke jari darat. Dan burung herring akan meninjau dari udara. Saya beranggapan Tigers dan orang-orangnya akan masuk sebaik batu itu dikesan. Saya rasa tanggungjawab saya untuk menasihatkan tuan. Yang bintang Plandar itu menampung 10 buah planet. 3 daripadanya dipenghuni kehidupan pintar. Tuan tak boleh musnahkannya begitu saja. Berbilion akan mati. Lepas tu apa? Ia tak boleh dimusnahkan dan kita tak ada cara untuk mengekang tenaganya. Jangan bimbang. Saya yakin dengan awak, Leo.